Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan menjadi saksi pernikahan yang suci
antara kedua calon mempelai kita, Fania Zerlina Susela Devi, putri pertama dari Bapak Andi Ali Masrun dan Ibu Widiana Sulistyowarni, dan juga calon mempelai pria kita, Satria Mahardika Suryo Putra, putra pertama dari Bapak Suryo Yulianto dan Ibu Sri Suyatmi. Dan saat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi serah terima pengantin yang akan dilakukan oleh calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita. Dan pada pagi hari ini akan diawali dengan perwakilan keluarga dari calon mempelai pria yang akan menyampaikan maksud dan tujuan oleh Bapak Sukamto, dan kemudian akan lanjutkan jawaban sekaligus penerimaan maksud dan tujuan oleh perwakilan keluarga dari calon mempelai pria, yaitu Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Dr.H. Haji Kamdi Ali Nasrun MSH dan Ibu Dr.H. Hajah Widiana Susilo Warni MCH, dan juga kepada Bapak Insinyur Haji Suryo Yulianto dan Ibu Dera Hajah Sri Suyatmi. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di villa yang indah ini dengan tanpa halangan suatu apa. Kepada para bapak yang sebut-sebut dan para hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf bahwa saya mengganggu ketenangan bapak baru kesibukan yang ada di sini. Atas nama keluarga, saya disuruh mewakili daripada keluarga yaitu adik saya, suruh mengantarkan apa yang menjadi maksud tujuan daripada adik saya, yaitu Insinyur Haji Suryo Yulianto dan Ibu. Yang pertama, kedatangan saya dengan rombongan ini pertama mengaturkan salam taklim katur penjalanipun Bapak Dr.H. Hajah Kamdi Nasrun MSH dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bahwa saya diberi wewenang mengaturkan calon temanten putra, yaitu yang bernama Satria Mahardika Surya Putra Sarjana Teknik dari putra Bapak Insinyur Haji Suryo Yulianto dan Ibu. Pada waktu ini kami haturkan kepada Bapak Dr.H. Haji Kamdi Asri Nasrun MC hari ini Bu, monggo nanti akan dilaksanakan pernikahan sesuai dengan perbincangan waktu yang lalu bahwa kedua mempelai akan dinikahkan hari ini sudah dari persetujuan kedua belah pihak. Maka dari itu silakan Bapak Dr.H. Kamdi Nasrun MSH
untuk melaksanakan pernikahan ini agar anak berdua menjadi anak yang soleh dan solehah dan sah, terutama atas negara dan agama. Kemudian selain itu, kedatangan saya dengan rombongan ini juga diberi dari keluarga untuk mengaturkan, yaitu syarat sarono, ini bahasa Jawanya, untuk melengkapi supaya pernikahan ini sebagai lengkap, karena kita juga menganut adat Jawa, tidak usah dikertaji atau di itu semuanya, tapi yang penting adalah sebagai tali persaudaraan antara besan berdua. Untuk selanjutnya, kami minta berdoa kepada ibu sekalian, ibu besan putra maupun putri, berdoa supaya nanti berlangsungnya pernikahan antara temanten berdua selamat, tiada halangan suatu apa. Kemudian akhir kata, bahwa nanti kalau sudah selesai pada akad nikah siang hari ini, kami serombongan akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di doa mudah-mudahan perjalanan kita sampai di rumah selamat, tidak ada halangan suatu apa. Demikian yang saya hanturkan pada Bapak Haji Kamdi dan semuanya. Kalau ada kata-kata yang tidak pantas yang saya haturkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan tutup kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya serahkan penoto coro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu awit lasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah tumandhu ing jiwangga panjenengan dalasan kula radin sagung dumati. Amin. Panjenenganipun Bapak Sukamto ingkang minangka sulih sarira keluarga ageng, Bapak Insinyur Haji Suyo Yulianto dalasan Ibu Dr. Anda Hajah Sri Suyakmi, sakula wangsa lan calon pinanganten kakung ingkang tansah kula hormati, kula pun suprapto ingkang pinidji lan pinanginah matur ngarsa panjenengan minangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Dokter Hewan Haji Kamdi Ali Nasrun, so Ibu Dokter Hewan Hajah Widiana Sulistyowarni, MC. Pak Hamdi ya. Langkung rumiyin monggo tansah kula ngunjukaken pujo putyastawa syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersilaturahim pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Sukamto paring salam taklim saking pinanipun keluarga ageng Bapak Insinyur Haji Suryo Yulianto, kami terima dan selanjutnya akan kami sampaikan kepada Bapak Haji Kamdi Ali Nasrun sakula wangsa dengan baik. Selanjutnya dawuh panjenengan ingkang tekalaken pilih ngelantaraken calon pinanganten kakung anak Mas Satria Mahardika Suryo Putra, sarjana teknik, putra Pembayun Bapak
Suryo Yulianto dan Ibu Sri Suyatmi, kami terima dengan senang hati. Dan selanjutnya insya Allah badhe kalajengaken ndungkap silani akrami mawi satataning panembah nuwun inggih agami Islam. Dumateng penjenengan sedoyo yang ngesreni pabiwahan ini, kami mengharapkan doa yang tulus sehingga apa yang orang-orang tua harapkan terhadap temanten kakung soa putri Mbak Sela soa Mas Satria nantinya bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan ing salajengipun dumateng rombongan saya aturi lenggah ing papan yang sudah disediakan dengan harapan tansah paring dedonga, mudah-mudahan apa yang menjadi niat paharian pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Ing wasana mbok pilih atur kula wonten ingkang galap gangsul ing ukara kula nyuwun agunging Sri Sang Dra Pangasami lan salajengipun peparing panjenengan arupi tandha tresna lan ubur rampe sanesipun akan diterima oleh keluarga calon manten putri dengan senang hati. Ing wasana sumangga kula dherekaken lenggahan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukamto selaku perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria dan juga Bapak Haji Edi Suprapto perwakilan keluarga besar dari calon mempelai wanita. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan secara simbolis tanda bahwa telah diterimanya calon mempelai pria. Untuk itu kami persilahkan kepada calon mempelai pria untuk maju ke depan. Dan berkenan kami mohon kepada kedua orang tua dari calon mempelai wanita untuk memberikan kalung bunga melati sebagai pertanda diterimanya Mas Satria dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya memberikan toyo wening sebagai tanda diterimanya Mas Satria dan juga keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan insya Allah ini merupakan suatu pertanda yang baik juga ya. Nantinya Mas Satria juga akan dilancarkan ketika mengucapkan ijab kabul. Amin, Allahumma amin. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tanda cinta yang telah dibawa oleh keluarga besar calon mempelai pria yang akan diserahkan secara simbolis dari orang tua calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita. Tanda cinta ini yang telah dibawa oleh Mas Satria untuk Mbak Sela pastinya juga merupakan satu pembuktian bahwa niat yang telah disampaikan dan insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini memang betul-betul serius. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah akan selalu memberikan kelancaran dan juga keberkahan untuk Sela, Satria dan juga keluarga besar.
Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon mempelai pria untuk bisa menuju ke meja akad nikah didampingi oleh keluarga dari calon mempelai wanita. Dan juga pastinya didampingi oleh kedua orang tua dari Mas Satria. Kami persilahkan untuk menuju ke meja akad nikah. Dan kami persilahkan juga kepada keluarga besar dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria untuk bisa menempati tempat yang sudah disiapkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi inti dari acara pagi hari ini. Namun sebelumnya kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menyiapkan dengan mengatur ponsel atau handphone masing-masing dalam keadaan silent, diam, getar, atau nonaktif terlebih dahulu untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Dan kami mohon kesediaan kepada Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan dalam mengabadikan momen akad nikah untuk tidak mendekat ke arah meja akad nikah demi kelancaran bersama. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, setelah pengucapan ijab kabul, kami mohon untuk tidak bertepuk tangan, namun dengan mengucap bacaan hamdalah. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu yang membawa putra dan putri balita, dimohon untuk bisa menenangkan agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Bapak dan Ibu berbahagia, semua telah siap untuk melaksanakan prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menghantarkan calon mempelai wanita yang akan bersanding dengan calon mempelai pria di meja akad nikah. Untuk itu kami persilahkan kepada calon mempelai wanita, Fania Zerlina Susela Devi, untuk memasuki tempat akad nikah.
Calon mempelai wanita telah menuju ke meja akad nikah didampingi Ibu Widiyati Retnaningtyas dan Ibu Widiyatseh Mulyo Astuti. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebelum kita melangkah ke acara inti pada pagi hari ini, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, prosesi akad nikah dengan penyerahan mahar, khutbah nikah, akad nikah, doa, pembacaan zikir taklim, penandatanganan pemohon doa restu dengan kedua orang tua, kemudian foto bersama. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Mariono Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا آياتي أن
جعل بينكم مودة ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Surat Ar-Rum ayat 21 dan Surat Ibrahim ayat 40-41. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang mendengarkan maupun yang melantunkan.
Wabil khusus kepada kedua calon mempelai kita yang berbahagia. Bapak dan Ibu, rahimakumullah, tiba saatnya kita menuju inti acara pada pagi hari ini, yaitu prosesi akad nikah. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Azmi, selaku petugas dari Kantor Urusan Agama, untuk memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Majelis Akad Nikah Yang Mulia, saya Satria Mahardika Surya Putra, putra Bapak Insinyur Surya Yulianto, mohon izin menghaturkan mahar pernikahan untuk calon istri Fania Zelina Susela Devi, putri dari Bapak Dr. Hamdi Ali Nasrun, berupa mahar seperangkat alat sholat dan emas 10 gram, sekiranya diterima. Saya terima dengan mengucapkan tulus hati, banyak terima kasih dan rasa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali ashabihi wa mawalah wa tabi'in lahum bi khairin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-solihin min 'ibadikum wa imaikum, iyakunu fuqara'a yughnimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahu maulanal 'azhim. Hadharatal kurama wal ajla, wonten ngarsanipun para yai, para alim, ulama, linangkungipun beliau Bapak Dr. Kiai Haji Amin Farih
yang sekaligus mohon berkenan nanti membacakan khutbah. Beliau Bapak Dr. Kiai Najahan Musyafa yang berkenan hadir memberikan restu. Keluarga ageng Dr. Hamdi Ali Nasrun serta ibu, berikut calon temanten berdua yang tentu berbahagia as'adakumullah. Kadang badai pisan keluarga besar Bapak Insinyur Suryo Yulianto beserta ibu sakulawangsa ingkang cinaket ing manah. Bapak Siono Esos selaku saksi pertama berkediaman dari Jalan Rejosari Semarang Timur. Saksi kedua berkenan beliau Bapak Widiasono Wonodri Semarang Selatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu yang paling utama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah, maunah pertolongan Allah jua kita dapat bersua, berkumpul di majelis yang membahagiakan. Tanpa kurang suatu apapun, rasa syukur sekaligus kehadiran kita untuk memberikan restu, memanjatkan doa kehadirat Allah Ta'ala. Semoga ananda berdua, Satria Mahardika Suryo Putra, engkang fa insyaallah jinantu kromo daub menikah dengan Tiah Kusumaning Ayufania Zerlina Susila Devi. Berkat restu hadir sekalian, semoga ke depan dapat terwujud keluarga idaman, keluarga dambaan, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Rasa syukur dan pengharapan doa marilah kita panjatkan dengan bersama-sama baca umil kitab atas niat yang mulia ini. Ala hadiniyah wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatina salihah. Al-Fatihah. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa ananda berdua telah mengikuti prosedur pemeriksaan syukur alhamdulillah, tidak ada halangan suatu apapun sehingga niatan baik, niatan suci menjalankan pernikahan dapat dilaksanakan dan diawali dengan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Amin Farih dan bertindak menikahkan beliau wali sendiri, beliau Bapak Dr. Hamdi Ali Nasrun, dan bertindak saksi beliau Bapak Siono Esos dan saksi kedua Bapak Widiarsono, diakhiri dengan doa dan penyerahan simbolis dokumen pernikahan. Demikian prosesi demi prosesi yang berjalan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kepada beliau-beliau yang bertugas secara mutawalian kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna nikaha sunnatun min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi inni la'akhshakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asum wa uftir wa usalli wa arkut wa atazawwaj an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati
فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا خير النساء امرأة إذا نظرت إلى سرتك وإذا أمرتها أطعتك وإذا غبت عنها خافضك في نفسها ومالك. وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وهذا أكت مبارك ميمون بين أتندا فاريا زرلينا سوسيلا ديفي أسكوم binti Dr. Hewan Haji Hamdi Ali Nasrun MCH wa Satria Mahardika Surya Putra ST bin Insinyur Haji Suryo Yulianto. Fasalukallahu ma'yulka bainahumal mahabbah wal hidat wa yarzukuman naslah salih minal awlad wal banat. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dari setitik air lalu dia menjadikannya keturunan dan kekerabatan, dan adalah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang maha esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat takzim dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama penciptaan makhluk, dan atas keluarga dan sahabatnya dengan limpahan rahmat takzim serta kesejahteraan yang banyak baginya. Hadirin wal hadirat, khususnya mempelai berdua, Mbak Sela dan Mas Satria, di antara sunnatullah yang berlaku di alam ini adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasang-pasang, ada laki-laki dan ada perempuan, masing-masing membutuhkan yang lainnya. Semua ini merupakan cara Allah untuk memenuhi fitrah manusia yang tidak bisa hidup dalam kehadiran, dalam kesendirian. Artinya secara naluri manusia tidak dapat menjalani hidup dengan tenang tanpa kehadiran pasangan hidup di sisinya. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bayangkan hanya dengan kehadiran belahan hati seorang mendapatkan ketenangan yang dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan kata as-sakinah. Maka beruntunglah bagi Mbak Sela dan Satria yang telah Allah pertemukan dan Allah satukan dengan ikatan pernikahan melalui akad nikah nanti untuk menahkodai bahterai rumah tangga di bawah payung as-sakinah. Semoga rasa cinta dan kasih sayang, rasa mawaddah warahmah Allah tumbuh suburkan dalam diri mereka sehingga mereka seolah-olah berada di surga sebelum surga yang kekal abadi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ananda berdua yang kami hormati, ketahuilah bahwa akad nikah merupakan pintu masuk bagi pasangan pengantin yang akan menahkodai bahterai rumah tangga. Dan bahterai tersebut mau tidak mau akan mengarungi luasnya samudra kehidupan yang penuh cobaan. Semakin ke tengah bahteraimu berlayar, maka akan semakin tinggi ombak yang menghempas, akan semakin kuat badai yang menerjang, dan semakin besar ikan yang siap untuk menelanmu jika kau terjatuh ke dalamnya. Maka kuatkanlah tekadmu, satukan visi dan misimu agar bahteramu dapat berlayar dengan selamat menuju pulau cita-citamu. Di hari-hari pertama pernikahan hanya keindahan yang akan terlihat sehingga dunia ini serasa milik berdua. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hari berlalu, minggu terlewati, bulan dan tahun pun terlampaui, kekurangan masing-masing akan semakin nampak. Kalau kau tidak berhati-hati, kondisi ini akan mengikis habis konsep as-sakinah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah ini kami berpesan sebagaimana firman Allah dijelaskan, hunna libasul lakum
wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadilah kalian seperti pakaian bagi pasanganmu, istri menjadi pakaian bagi suamimu dan suami pun menjadi pakaian bagi istrimu. Di antara fungsi dari pakaian itu adalah pertama, pakaian berfungsi sebagai perhiasan. Yang kedua, pakaian berfungsi sebagai pelindung. Dan yang ketiga, pakaian berfungsi sebagai penutup atau sesuatu yang menutupi. Tentu saja yang ditutupi adalah tubuh dan segala kekurangan yang memungkinkan untuk ditutupi. Urap yang ada di perut, panu yang ada di punggung, kudis yang ada di betis bisa ditutupi dengan adanya pakaian. Maka dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing dari suami istri harus menutupi segala kekurangan pasangannya. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai alat untuk menjatuhkan dirinya lantaran kita ingin dipandang lebih di mata manusia. Buat dirinya menjadi berharga di mata manusia karena pada hakikatnya dirinya adalah cerminan dari dirimu jua. Oleh karena itu ada tiga indikasi yang ingin saya sampaikan untuk menggapai rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, terhadap masa lalumu ia tidak pernah menyesali atau kecewa berkepanjangan. Masa lalu selalu disikapi dengan istighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumtidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ciri yang kedua, terhadap tantangan yang dihadapi saat ini selalu disikapi dengan antusiasme atau semangat pantang menyerah karena keyakinan bahwa terhadap setiap sebuah kesulitan selalu tersedia kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Dan yang terakhir, yang ketiga, terhadap ketidakpastian masa depan selalu disikapi dengan optimisme. Jadikanlah kebahagiaan sebagai visi abadi ananda berdua dalam membangun kehidupan keluarga. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka untuk itu, di akhir khutbah ini kami akan berpesan kepada ananda berdua, Mbak Sela dan Mas Satria. Ananda, bila kelak biduk rumah tangga bertubukan dengan benteng karang kehidupan, bila impian remaja telah berganti menjadi kenyataan yang pahit, bila bukit-bukit harapan diguncang dengan gempa cobaan, segenap keluarga ingin melihat ananda berdua tetap teguh di samping suami. Istri atau suami akan tetap tersenyum walaupun langit makin mendung. Pada saat seperti itu, tidak ada yang paling menyejukkan suami selain melihat pemandangan yang mengharukan. Ia bangun di malam hari, didapatinya ananda tidak di sampingnya. Kemudian ia mendengar suara wanita bersujud, bertasbih, bertahmid dengan suara gemetar. Ia sedang memohon kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pertolongan bagi suaminya. Pada saat seperti itu, suami ananda akan menengadahkan tangannya ke langit bersamaan dengan tetesan air matanya dan ia berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menenteramkan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa limasyayikhina wa lisairil muslimin
fa'astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda Satria Mardika Surya Putra, saya bersedia. Ananda Satria Mardika Surya Putra bin Surya Yulianto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Fania Serlina Susela Devi binti Hamdi Ali Nasrun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 10 gram emas 24 karat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fania Zelina Susela Devi binti Hamdi Ali Nasrun untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Hamdan da'iman 'abadan sarmadan innaka hamidum majid. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa muntaha rahmatika wa midada kalimatika. Allahumma barak lahulaka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma ja'al ya Rabbana ya Karim ya Rahim hadhal kirana kirana dan mubarakan sa'idan wa zawajan maimunan hamidan makrunan bil khairat wa mashuban bil masarrat wa musulatan bil barakah wa madbu'an bir rifa'i wal banin wal wifaqi wal wi'am wa kamalil unsi was safa wa ja'al bainahuma mawaddatan wa rahmah. Allahumma ya'allif bainama ba'sila wa masadriya kama allafta baina sayyidina Adam wa baina sayyidatina Hawa wa allif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina sayyidatina Khadijatil Kubra wa allif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali karamallahu wajhah wa baina sayyidina Fatimatiz-Zahra wa allif bainahuma ya Allah kama allafta baina salihin wa baina salihat min ibadika salihin awma balif alif bainahuma kama alafta baina at-tayyibin wa baina at-tayyibat min ibadika at-tayyibin. Allahumma ij'al hayatahuma az-zawjiyyah hayatan tayyibah sa'idah makrunatan bit-tawfiqi wan najah wa kamalil masarrati wal hana wa malqudatan bi'ainil inayah wa mukhad wa mahudatan binuril ri'ayah wa masunatan min jami'il masa'ib wa mahfudatan min nawa'ibid dahr wa awaidil ayyam wa makhrusatan min jami'il aswa wa sururul wal makarih wa mahfufatan bi kulli khairin wa afiyatin wa salamatin warzuqhuma dhurriyatan thayyibah salihah tuhibbul khaira wa ta'malu wa takrahu syarra wa tastanibu qurrata aini walidayhima wa ahlihima baratan muti'atan li awamiri abawayhima wa amilatan bi irsyadihima bi tawfiqika wa aunika wa rahmatika wa fadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ma tasha'una min amri yakunu kun fayakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbana hab lana min as-salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi
أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Yang mau ditandatangani suami ya. Itu masa dalam. Sebagai tanda bakti atau simbolisasi tanda bakti istri pada suami sungkem, seraya kita diri akan mau selawat sih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati, terkhusus ananda berdua yang berbahagia, kami atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang tiada lain turut bersyukur dan tahniah mengucapkan selamat atas pernikahan ananda berdua yang berjalan dengan khidmat lancar, tidak kurang suatu apapun. Ikrar ijab kabul ananda telah dibenarkan diterima oleh hadirin khususnya para saksi, tentu mendasarkan tuntunan syariat Islam dan tata perundang-undangan negara dengan tercatat di akta pernikahan KUA Kecamatan Mijen nomor 328
2022/10/2020. Inilah bahasa dalam bahasa agama disebut mitsaqan ghalidha, janji kokoh nan kukuh. Karena tidak ada janji yang kuat kecuali janji yang dibuat insan beriman kepada Tuhannya Allah Ta'ala, yang tidak boleh putus di tengah jalan, mengikat kuat dunia hatta akhirat. Tentu harapan indahnya suami istri dunia, suami istri akhirat. Allahumma amin. Hadir sekalian, demikian prosesi inti ijab dan kabul telah berjalan khidmat lancar, tidak kurang suatu apapun. Sebagai tanda paripurna, marilah kita lahirkan bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami yang bertugas awal akhir tentu ada khilaf kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum, wallahu yuwaffiquna ila ma fi ridha, astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Prosesi akad nikah telah berjalan dengan hikmat dan lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini Mbak Sela dan juga Mas Satria telah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Kami haturkan terima kasih pula kepada Bapak Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ijen yang telah membimbing jalannya acara akad nikah dari awal hingga purna acara. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama melangkah ke acara berikutnya, yaitu kita akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai kita yang berbahagia akan memohon doa restu kepada kedua orang tua. Dan kami mohon kesediaan kepada kedua orang tua dari mempelai berdua, Bapak Hamdi Ali Nasrun dan Ibu Widya Nasulistiyowarni, beserta Bapak Suryo Yulianto dan Ibu Sri Suyatmi, untuk menempatkan diri terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Barakallahu laka wa barakalika wa ja'alna bainahuma fil khair. Doa-doa terbaik senantiasa dipanjatkan dari kedua orang tua tercinta dan pastinya seluruh keluarga besar yang telah hadir menjadi saksi pernikahan dari Sela dan Satria. Dan semoga bahtera rumah tangga yang akan dihadapi oleh mempelai berdua insyaallah akan diberi kenikmatan, diberi rezeki yang berlimpah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya dikuatkan di saat nanti menjalani bahtera berdua. Dan pastinya doa-doa terbaik pula untuk segera diberikan momongan untuk berdua mempelai pastinya juga dipanjatkan dari keluarga besar yang hadir pada pagi hari ini. Dan terlihat wajah yang bahagia ya. Alhamdulillah akhirnya lega setelah berminggu-minggu semalam suntuk Mas Satria menghafalkan ijab kabul ya. Dan alhamdulillah lancar luar biasa dan pastinya langsung sah di mata saksi-saksi yang telah menyaksikan dan juga pastinya dari petugas KUA yang mendampingi dan memimpin jalannya acara. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang berbahagia pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi mohon doa restu dari kedua mempelai kepada kedua orang tua. Saksikan bersama-sama kedua mempelai mulai melangkah ke pelaminan dan diawali dengan memohon doa restu dari orang tua Mbak Sela, Bapak Hamdi Ali Nasrun dan Ibu Widiana Sulistiyowarni. Doa restu pastinya kedua mempelai mohon dengan keikhlasan pastinya dari kedua orang tua yang berbahagia.
yang senantiasa mendampingi putra-putri tercinta dari awal ketika lahir di dunia ini, didampingi dan dirawat dengan sangat baik. Dan saat ini tanggung jawab Mbak Sela yang awalnya dikawal oleh ayahanda tercinta sekarang sudah diserahkan kepada suami tercinta. Pastinya penuh dengan haru, penuh dengan kebahagiaan. Bapak Kamdi dan juga Ibu mendampingi Mbak Sela yang akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya. Mama dan Papa, saya Fania Zelina Susela Devi mohon maaf apabila di masa kecil saya selalu membuat Ibu merasa repot dan susah. Saya yakin walau semasa kecil saya selalu membuat Mama dan Papa repot dan susah, tapi Mama dan Papa senantiasa ikhlas merawat dan mendidik Sela hingga Sela menjadi dewasa dan memiliki pendidikan yang cukup. Sela bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan orang tua yang sangat sabar dan ikhlas dalam merawat dan mendidik Sela sampai saat ini. Mama dan Papa, pagi hari ini saya mohon kepada Mama dan Papa untuk mengikhlaskan saya dan suami saya, Satria Mahardika Suryo Putra, untuk hidup berumah tangga dengan suami saya. Dan memohon doa untuk dapat menjalankan kewajiban menjadi istri yang baik dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah bersama suami. Saya hanya bisa membalas semua ini dengan kebaktian saya kepada Mama dan Papa. Dan selebihnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlimpah kepada Mama dan Papa. Dan selanjutnya, kedua mempelai kita memohon doa restu kepada kedua orang tua dari Mas Satria, Bapak Suryo Yulianto dan Ibu Sri Suyatmi. Bapak dan Ibu, saya Satria Mahardika Suryo Putra memohon maaf apabila di masa kecil saya selalu membuat Ibu merasa repot dan susah. Saya yakin walau semasa kecil saya selalu membuat Bapak dan Ibu khawatir, namun Bapak dan Ibu ikhlas merawat dan mendidik Satria sampai menjadi dewasa dan memiliki pendidikan yang baik. Satria bersyukur kepada Allah yang telah memberikan orang tua yang sangat sabar dan ikhlas dalam merawat dan mendidik Satria sampai saat ini. Bapak, Ibu, Satria mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengikhlaskan saya dengan istri saya, Fania Zerlina Susela Devi, untuk hidup berumah tangga dengan istri, dan memohon doa agar dapat menjalankan kewajiban menjadi suami yang baik dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah bersama istri tercinta. Satria hanya dapat membalas semua ini dengan bakti Satria kepada Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan pahala yang berlimpah untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia,
baru saja kita bersama-sama menyaksikan permohonan doa restu dari kedua mempelai kepada kedua orang tua. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sesi foto bersama kedua mempelai kita yang berbahagia dengan didampingi oleh kedua orang tua dari kedua mempelai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami ucapkan sekali lagi selamat berbahagia untuk Sela dan Satria. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan berkah pernikahannya sampai nanti sehidup sesyurga. Amin Allahumma amin. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran, atas Bapak dan Ibu seluruh keluarga besar yang telah menjadi saksi jalannya akad nikah dari mempelai berdua pada pagi hari ini. Saya Aretano selaku pemandu acara pada prosesi akad nikah pada pagi hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam penyelenggaraan acara prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di sesi ramah tamah dan resepsi pernikahan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.